kuwi wanita, ya wanita 40 tahun mungkin. Wah, setara lho gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya setara kuwi pakaiannya kebaya. Terus kebaya terus cewek kebaya. Terus sanggulan. Sanggulan. Pokoknya diikat di cepol atau piye ya? Disanggul lah. Sanggul. Bagian atas ono bunga nih. Di sini titik kembang. Itu ada bunga. Anggo jari nah, otomatis. Ya. Otomatis. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih ber... Ini ngomong udah ada nyetel. Aku kan pas editing iso coy. Oh iya, orang hajar nih. Paten iso. Gue ganti, ini apa? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi bersama Mas Bebe dan di Edwin di koalisi koalisi. Tapi kali ini kita tidak bincang-bincang dengan musisi. Yo. Karena kita akan membahas suatu kejadian sing wingi sempat mlebu ning nggon koalisi telu ya. Karo Mas pasangan pengantin Mas Eros dan Mbak Bunga. Belum pengantin. Oh, pas calon. OTW. Calon. Calon. Pasangan penyanyi. Nah, itu wingi di menit 4.43 soalnya aku ngerti soal komen ini guys. Ini ada komen dari Mas Joseph. Nah ini dia. Ya, menit 4.42 sampai 4.46 ada yang nimbrung ya. Tak bales no. Nimbrung apa Jos? Terus ini, itu waktu take ada cewek lain selain Devi sama Bunga enggak Mas? Soalnya kayak ada suara perempuan gitu. Coba deh dicek lagi, barangkali aku halu. Kita itu ya halu tenan Jos. Baranu kalah. Nah ini setelah kita sempat cross check, jadi pada saat itu aku langsung marani ke tempat editing. Tempat editing, tempat editing ya di sini. Di sini. Pakai komputer ini juga. Ya. Nah ini sempat kita cross check. Cross check ini nih gue di Premiere. Nah, ternyata memang ono tenan guys. Jadi sempat tak story waktu itu kan, tak story dan teman-teman sing DM pada mengakui nek memang krungu kabeh. Kuwi. Iki coba tak style ya, tak style kabeh ya. Dan aku kita rekamannya ada dua perekam aktif. Satu dari apa namanya? Dari HP. HP di sini bisa dilihat ini. Nah, ini. Karena masih low budget kan pakai HP, ya kan wajar. Biar suaranya enak didengar. Ini ada Redmi. Nah, terus yang ini ada iPhone. Kemudian kamera ini pakai video Samsung. Nah, ini semua terdengar jelas, jadi yus kita coba iki wae. Ini kita setel kabeh coy. Rodok mundur, rodok mundur. Iya. Tak balik ini. Empat. Nah, kui. Nah. Iki sebuah tak solo ya. Tak solo soko HP yang buat record kamera. Nah, ini dia. Coba. Samar. Soalnya frekuensinya sama, soalnya kameranya rada ado. Kameranya rada ado. Wajar. Nah, coba ini ya. Ada frekuensi sing beda dari suarane sing do jagongan. Nah, bener. Terus iki coba sing kamera sing bedake. Sing nggone Redmi. Sing iki kan nggo ngerekam aku karo Mas Eros. Coba ya.
Ya, iki Rara terlalu banter. Uine. Nah, coba pada ini pesan gas. Nah, iki coba iPhone. Sing iPhone. iPhone gini ya, posisi ini ya. Banter dewe coy. Kabel ini ya. Banter dewe. Berarti nek dinalar, nek dinalar kuwi. Jadi nek dinalar berarti suarane neng kene. Neng kene kene iki. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Oke. Jangan. Menurut beberapa ahli, gua beberapa ahli. Soalnya ini sempat tak share dengan beberapa konco sing sing iso apa ya sing nunggu lah iso nonton neng nonton tapi mereka ini mendeskripsikan bah lah eksistensinya neng gunung dengan kene iki dengan kene iki kui ono sing misal si A ki ono sing ngomong bahasanya ini wanita, ya wanita 40 tahun mungkin. Wah, setara loh bin maksudnya. Maksudnya setara ini pakaiannya kebaya. Terus kebaya terus siapa kebaya? Terus sanggulan. Sanggulan. Pokoknya diikat di cepol atau piye ya? Disanggul. Sanggul. Bagian atas ono bunga nih. Di sini titik kembang. Itu untuk bunga. Untuk jari tak, otomatis. Ya. Otomatis. Tapi orang pertama sih tak tahu ni. Terus. Biasanya mana? Oh no neng. Ponangku ternyata ya iso merasakan. Jadi mungkin karena gawan lahir ya. Gawan lahir ya. Cacile. Cacile ada juga. Om aku lihat di situ. Untuk. Nek dia mendeskripsikane gini. Putih, mbak tetep wanita, ya kan? Karena suaranya uwi mu, orang mungkin aku bisa ngomong uwi. Soalnya kru, aku pun kru badan pun lanang kafe tuh. Aku udah tuh ato. Nah, uwi. Ceng nih. Kameramen ya lanang. Oh iya, bener. Uwi. Terus, oh iya, nek sing ponanku dia mau ngomongnya putih, putih, lebih putih, putih, rambutnya depan belakang panjang. Belakang panjang, koyo mbak-mbak kunti ini. Aku sebut nih ya Mbak K Tante Tip nah tulisan Tante K sama nanti Kristina ayo lalu intinya gue terus orang ketiga nenek ngomong ya ini orang ketiga nek dia orang ngomong sih orang ngomong tentang apa kelambine piye dan lain-lain dia orang ngomong cuman panggone ning kono berarti kan bener ya tadi antara tiga orang. Antara tiga gue ada kecocokan yang sama. Nah, benar. Pokoknya panggungnya ning kono. Padahal aku ora ngandani nek bahasanya HP-nya di sini dan paling banter di sini aku ora ngomong. Nah, intinya seperti itu lah. Di antara tiga ini kan sama. Berbeda perwujudannya. Bisa jadi kan mereka saat si A ngomong perwujudannya menyerupai ibu-ibu bersanggul dan nganggo kemeja apa? Kebaya ya, pas kui mungkin pas ponakanmu pas mengguno mungkin pas jadi mbak kui mau bisa jadi kan mereka itu bisa menyerupai yang hidup berbeda beda benar ya seperti itulah mungkin teman-teman yang menyimak lagi bisa dilihat kadang ini wong sing anu gak nyawang tak ono kono ene walaupun orang ono cukup kondisi ini ngeten iki. Ini menit ke piro iki, coy? Menit 4:42. Dian kae. Iki. Gini ya. Sorry. 4:43. 4:42. 4:42 ya. Ya antarané iki lah. 30 iki. Wis 40 iki, pas. 40 kan. Ah, gila. Alah. Balik ini enggak, balik ini. Iya. Ya. Ah, ini. Ya.
Ada. Nah, memang kan Pepe ngomong lah, ngerti ini konco-konco ini live kui. Devi nambahin live kui, tapi live kui, Devi wis ngomong-ngomong i, kui neseng dimensi yang berbeda kui lagi metu suara nih. Coba di rumah yang mana? Nah, dan ternyata bukan live kui Devi ngomongin. Devi ngelanjutin omongan ku live menutup. Jadi orang no kui nih. Kui ini lambi ini mis rampung. Dia nggak bicara kui coy. Kui nggak bicara kui. Ii, coba ya. Live disusul. Suaranya Dewi pun luwe gede sing nyusul sing susulan. Suara susulan. Suarane lirih. Tapi banter. Nah, kuwi. Suarane alone frekuensine gede dan frekuensine suarane lirih tapi banter mlebu mic-e. Ya, coba kali ini sangkas ya. Live itu si Devi cuma mimik etok live. Wis ngono toh. Jadi ketika dia setelah ngomong live ono uwi semua. Semacam gitu. Panjenengan nengarap kamera pas nengarap speaker klat iki pas kuwi ketika Devi ngomong kuwi krasane ning kene setelah kok ngomong kuwi toh si Devi setelah ngomong live kuwi frekuensine ning kene tak lumone. Ketika kuine ini muncul, ini wes nyebar ini. Berarti kan duduk suaranya Devi kan, ya tuh. Apa mana bunga? Iki coba mimiknya bunga ya. Dan ngerti ini konsep-konsep ngerti ini gimana? Merenges deh, ngeke, merenges. Coba. Mas Eros malah samsoyo maksud Mas Eros muni Mas Eros muni ini dudak ngono ya lah wes apa nih? Misalnya sinkrone pun suaranya kan mau banter sing mic sing sebelah iki iPhone sing sebelah mbak-mbak sing kita pun bengok-bengok wih banter pun krungunya namun kamera kamera depan, HP, kamera HP dan murah banget banget kok kamera apa recording suara HP yang mengemicu jadi yang menunggui mbah wis suara ini apa ini tidak tahu makanya mas-mas mbak-mbak teman-teman semua yang misalnya bisa lihat dan bisa merasakan kasih masukan ke Mas Bebe pribadi di Instagramnya atau Instagram boleh juga atau di DM atau di mana nih main siapa tahu kan siapa tahu nggak tahu main nanti ada di map ya ada apa namanya map Clovis Craft soalnya yang Mas Pepe sendiri kemarin juga Tom-Tomen nah Tom-Tomen ya adi itu tapi adiku jenis Tommy ngor teman-teman rada wedi rada ora bingung iki apa kowe ya teman-temane ora male aku gur ngono ae pian wah enak tenan tak kira iki sing laptop sing editore lanang ora mungkin VO kuwi iya ora mungkin kuwi ngene ora kuwi frekuensine gede seperti itu ya berarti kan memang bener seperti itu. Dan konco-konco sing sempat DM ke banget sing DM ngomong merinding-merinding
aku dhewe merinding sing nyetel. Nah, teman-teman ini antara yang wedi merinding dan bingung. Kok bisa disingkat dari teman-teman mas, kan merinding bingung. Ini cara Jawa nih. Cara Jawa nih. Mak cegagi lu. Nah, aku nek ngomong nih gon deskripsi Instagram mak cegagi wangel. Wagu. Wangel. Jelas gini lu harus buat. Terus sing pas mau mak dek mak terata bro kan ya bingung juga. Mak dek mak terata terus nenek suara nih bubi. Jadi ya seperti itulah. Ini udah iya, tadi jam berapa? Jam sebelas malam. Yo mereka tetap ada berdampingan dengan kita di dimensi lain. Tetap di. Wah. Tapi ya semoga tidak saling mengganggu. Oh. Saya pun tidak mengganggu, mereka pun semoga tidak mengganggu juga. Aku orang nak tinggal. Iya. Orang cak. Cucu. Enak. Cucu. Cuma kan tingkat intensitas kedekatan mereka untuk menunjukkan diri kan kita tidak tahu. Bener tanggung. Ngantuk. Ya semoga besok yang akan datang akan koalisi lagi ya. Episode 4. Bah. Ini ya. Episode 4. Bintang tamunya nanti ya di share lagi. Ditunggu di Instagramnya KPP. Jangan lupa like, subscribe dan share dan like, comment, share dan subscribe. Nah, gue maksudku. Aku jani iso ngomong subscribe. Ini tak kelas ada sabar sekarang. Nah, sih. Matur nuwun sedanten sukses kagem panjenengan. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.